Halo, terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Kali ini kita akan bahas desain ini ya, rangka talang dalam ya. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarkan video ini ya untuk keterlanjutan channel saya. Terima kasih, semoga membantu. Untuk dimensi besaran talang yang bisa kita pakai, ini sudah saya ada hitungannya secara rumus. Besaran, lebar, dan kedalaman talang itu sudah pernah saya bahas di video-video yang ada di channel YouTube saya. Itu ada tuh cara menentukan lebar luasan rangka talang ya. Jadi biar tidak amber atau tampias masuk ke dalam. Kurang lebih seperti itu. Jadi coba dicek untuk struktur rangka talang dalam.